Yo, selamat sore, salam olahraga. Kita ketemu kembali bersama Info Playon, yang mana kali ini kita berada di lapangan Singobongso Arena, berada di Desa Peteseh, Kecamatan Kaliori, Kabupaten Rembang. Bisa kita lihat lapangan di Desa Peteseh ini masuk lapangan terbaik Kabupaten Rembang. Perawatan rumput-rumputnya yang begitu hijau, yang tidak kalah dengan stadion-stadion di Liga Indonesia. Dan sore ini akan ada laga seru, laga menjelang bulan Ramadan, mana tim KPK FC akan ditantang oleh Semuda 2000 FC. Ya, kita lihat di layar kaca para pemain Semuda 2000 FC dibawa untuk bertanding lawan KPK FC. Ya, kita lihat di layar kaca para pemain sedang berjabat tangan. Ya, kita lihat sang manajer Semuda 2000 FC, Rudy. Kita lihat starting line up dari Semuda 2000 FC. Posisi kiper diisi oleh Denny. Main bertahan ada Martono, Nardi, Didik Kete, dan juga Rasmani. Main tengah diisi oleh Yastoga, Dodo, dan Effendi Bindot. Pemain depan ada Pugo, Har, dan juga Ediso. Bisa kita lihat main cadangan, ada Lewandowski di daftar pemain cadangan. Ya, foto kedua tim yang akan bertanding pada sore ini, mana cuaca yang begitu mendung. Semoga saja tidak hujan kali ini. Ya, peluit babak pertama sudah dibunyikan. Selamat menyaksikan.
Peato. Thank you.
Waras. Ganti mesin, boros gebrak sih. Nanti cerok. Abdullah.